Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita di dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi sekalian, perbincangan kita insya-Allah masih lagi berkisar mengenai halal haram dalam perkahwinan. Hari ini kita akan bincangkan al-muharramat minan nisa. Wanita-wanita yang diharamkan kita berkahwin dengan mereka. Apabila kita diharamkan berkahwin tuan-tuan dan puan dengan mereka ini, khususnya yang haram muabbad, haram selama-lamanya diharamkan. Maknanya kita bila diharamkan kita berkahwin dengan mereka, secara tak langsung kita tak boleh, kita boleh bersalam dengan mereka. Maksudnya kita boleh bersalam tu maknanya tak ada masalah lah. Dalam selalu orang tanya, ustaz macam mana kita tak tahu orang tu boleh salam tak boleh salam? Ha, ni lah dia. Lalu orang tanya, kita salam ni macam mana ustaz, boleh ke tak boleh? Kalau yang tak disebut ni maknanya apa nama orang yang halal untuk kita berkahwin dengan mereka lah. Pertama tuan-tuan dan puan, wayahrumu 'alal muslim an yatazawwaja wahidatun minan nisa' allati dzakarahunna dzikruhunna. Diharamkan ke atas seorang Islam berkahwin dengan salah seorang daripada kesemua mereka ini. Pertama, zaujatul ab, isteri kepada ayah. Sawa'un talaqaha aw mata anha. Sama ada ayah dah tercerai pun, dah ceraikan isteri ni ataupun tidak, ataupun ayah kahwin muda, elok kahwinnya tak sampai sebulan meninggal ayah. Menantu pula dah, orang kata apa? Mak tiri ni pula, alah muda sama tua dengan kita, comel pula tuan-tuan. Haa, mati ayah, boleh tak kita kahwin dengan dia? Ah, tak boleh, hukumnya haram. Bila nama dah suara isteri ayah, tak boleh. Tak boleh bercakap dengan dia tentang tu. Zawjatul ab. Wa kana hadha zawaj jaizan fil jahiliyah fa abtalahu al-Islam. Asal perkahwinan ni dulu sebelum Islam datang, sebelum Nabi datang, sebelum Nabi Muhammad diutuskan, perkahwinan itu boleh. Bapa kahwin dengan orang perempuan, bapa mati ke, bapa talak, anak ambil. Tak ada masalah. Ha, benda itu bila masuk Islam haram terus. Dan ada beberapa faktor atau dikatakan sebagai falsafah kenapa diharamkan, ada sebab. Sebab tidak akan berlakunya orang kata apa? Perbandingan antara ayah dengan anak. Yalah, orang satu rumah kot. Ha, dia boleh sembang macam mana? Lagi bagus hak ni ke yang dulu? Parah tuan-tuan. Tak boleh, benda tu haramlah. Jadi membuka keaiban bapak dia pula. Bahkan hari ini tuan-tuan, itu sebabnya saya nak tegaskan bahawa laman sosial ni janganlah digunakan pada tempat yang tak betul. Kalau kita ni tuan-tuan nak letak sesuatu dalam laman sosial ni, letak benda yang baik-baik lah, benda yang boleh membawakan faedah, benda yang tidak membawa pada fitnah, benda tak bawa pada perpecahan. Ha, semua tu penting tu. Ni kadang-kadang bila bergaduh dengan suami, dia ceritanya masalah suami dalam Facebook. Walaupun tak secara orang kata apa, tak secara langsung, tetapi dalam bentuk kinayah ataupun dalam bentuk andaian-andaian ni pun orang boleh tafsir. Nampak tak? Kita letakkan benda yang iyalah menunjukkan yang kita sedang bergolak suami isteri. Ya, tak payahlah tuan-tuan, hukumnya haram. Ada pula yang membuat perbandingan. Alhamdulillah dapat suami baru. Ya Allah, bagus betul suami ni. Lebih baik daripada suami dulu. Jangan. Yang lepas ispas lepas, yang lepas lepas lah. Jangan dibandingkan pula. Mungkin suami itu masih hidup,
Tak, suami tu masih hidup yang lepas ya. Bekas suami ni masih hidup, dia tengok Allahu Akbar. Ni banding pula aku. Dia tu pula tak puas hati, kurang hasam. Dia pun buat juga yang sama. Dia pun tulis, alhamdulillah aku berkahwin dengan seorang perempuan yang bagus. Yang dulu teruk sangat akhlaknya. Tapi yang baru ini masya-Allah bagaikan malaikat, bagaikan malaikat pula dah. Ah pula yang bawah tu like unlike, yang tu pula maki, yang ni kau ni tak pula dah, tak jadi faedah. Lah kali tuan-tuan benda tu pula boleh sekarang ni boleh print screen pula. Ni print screen apa yang ada dekat apa tu dia hantar pula melalui WhatsApp. Dah lah tersebar dekat laman sosial. Tersebar pula dalam WhatsApp group tuan-tuan. Ah tu sebab kalau ada setengah orang yang jenis tak nak, dia tak nak terlibat dengan dosa-dosa ni, dia apa? Dia left group tu tuan-tuan. Lebih dahsyat lagi dia terus tutup WhatsApp group. Ha tu tak boleh lah. Mana kadang-kadang menyusahkan juga kita nak contact pun payah. Kalau SMS kena bayar, yang ni free tuan-tuan. Tak. Ha. Jadi ada sebab kenapa Islam haramkan. Li'anna zaujatal ab laha manzilatul ba'da zawajiha bi abih. Sebab isteri kepada ayah ni dia punya martabat seorang ibu kita. Selepas ayah berkahwin, tak boleh nak cakap apa dah. Kena orang kata apa salam macam biasa, macam kata bapak saya kahwin dengan perempuan lain. Saya dengan perempuan tu boleh salam cium tangan. Boleh salam cium tangan sebab itu adalah mak kita. Sebab dia dah kahwin dengan ayah kita. Itu sebabnya kalau katakan ada suami, ada apa bapak tiri ataupun mak tiri, tuan-tuan kena jaga elok-elok. Sebab itu juga termasuk daripada orang yang kita kena hormat. Janganlah disebabkan ayah tu kahwin seorang lagi, setelah ayah tu apa ni mak meninggal, kita bergaduh dengan ayah sampai 4-5 tahun tuan-tuan. Sedih ni ada berlaku ni tuan. Saya cerita ni benda berlaku ni dekat Bandar Baru Bangi tuan-tuan. Anak bukan orang biasa-biasa. Orang ada jawatan. Orang ada jawatan dalam penjawat awam. Seorang tu ada datuk lagi. Mana pangkat dia besar dalam kerajaan. Tapi tuan-tuan bergaduh dengan siapa? Dengan bapak. Kesnya bapak ni tuan-tuan, Allah apa yang tak bagi bapak ni. Datang ke bilik saya, dia kata, saya ajar sekolah agama ustaz. Nak kata tak baca Quran, daripada kecil saya paksa dia baca Quran. Bila kahwin saya tengok, semuanya menantu saya, alhamdulillah baik-baik ustaz. Masa kita kahwinkan dia, alhamdulillah baik-baik. Tetapi ustaz, semuanya terjadi setelah mak dia meninggal dunia. Nak rumah, alhamdulillah setiap anak tuan-tuan dapat sebiji rumah yang nilainya 3 juta ringgit seorang anak. Kita nak bagi apa? Rumah flat pun tak mampu gitu tak? Ni bagi rumah 3 juta ringgit setiap seorang. Rumah, kereta diberikan juga. Lepas tu setiap anak itu akan dapat gaji daripada syarikat. Allahu akbar, apa lagi tuan-tuan? Goyang kaki terus. Rumah dia pula, rumah yang bapak ni duduk ni pula tuan-tuan. Nilainya Allah hampir orang kata apa 10 juta lah kita kata. Rumah hak bapak tu ni, bapak duduk ni. Cumanya mak meninggal dunia kerana sakit tertentu, meninggal dunia. Bila meninggal tuan-tuan, bapak dah umur 70. 70. Tak sihat, selalu duduk seorang-seorang kat rumah. Anak-anak semua dah ada rumah masing-masing 3 juta, sekarang ni mungkin 5 juta sebuah rumah. Tuan-tuan, bayangkan duduk rumah masing-masing, tak ada orang teman dia. Takkan nak duduk dengan bibik. Duduk dengan bibik takut jadi macam kawan saya seorang tu, kahwin tu dengan bibik. Betul. Daripada seorang bibik kepada datin. Siapa tahu rezeki Allah Ta'ala. Duduk kerja dengan datuk ni 15 ke 18 tahun tuan-tuan. Dia yang tahu ubat apa yang datuk ni kena makan. Dia dah tua, dia 73 tahun. Isteri dia meninggal sebab kanser rahim, meninggal dunia. Jadi dia kata 2 ke 3 tahun dia duduk seorang, tak boleh ustaz, memang tak boleh. Pagi-pagi tengok bibi, dialah ambil baju saya, dia sediakan baju saya. Saya dah teringat kat dia lah kali, saya ambil dia lah ustaz. Saya tengok dulu masa jumpa, bibi dia ni memang biasa sangat tuan-tuan. Pergi mana-mana bawa beg plastik. Oh sekarang tak ada lah, beg LV. Dia main hak bekas arwah punya tu habis semua dia pakai tuan-tuan. Tapi nak bagi tahu tak sombong. Saya panggil, dulu saya panggil ibu. Sekarang ni saya panggil datin. Dia kata, ustaz, jangan panggil datin ustaz, geli saya ustaz. Panggil saya ibu macam biasa dia. Tak teramak lagi kita muka dia kahwin dengan orang-orang tu. Ya, jadi nak cerita bagi, berlaku. Tapi tak apa, anak-anak semua setuju. Anak-anak kata tak apalah abah. Yang penting abah happy. Jangan pula, dia pula ni tuan-tuan, masa 3 tahun isteri dia tak ada. Allah Rabbi. Saya tengok susah hati saya. Saya tengok dia datang masjid kan.
lembik ke? Dah umur 73. Aku kata sihat dah pakcik. Oh sungguh, kita pun kata tok sihat tok. Alhamdulillah sihat, sihat sihat. Jalan pun teroyang hayang bawa pegang dia punya apa? Tongkat. Kahwin lain tuan-tuan. Rambut inai. Ha, tongkat ada, kadang-kadang tak ada. Ha tu hebat tuan-tuan. Dia jadi muda balik. Jadi oleh sebab itu tuan-tuan, jangan kita ni jangan cepat nak menghukum ayah. Hormat walaupun dia dah kahwin, jangan sampai macam yang tadi tuan-tuan. Dah habis semua. Akhirnya tuan-tuan, anak tu bila isteri dia meninggal, 2 tahun tak boleh dia pun kahwin dengan seorang hamba Allah perempuan baik. Baik orang perempuan tu. Akhirnya tuan-tuan, apa berlaku? Anak-anak semuanya bergaduh dengan dia. Ni hampir dekat 5 ke 6 tahun tak bertegur siapa. Yang lebih sedih lagi, anak-anak semua nak halaukan ayahnya keluar daripada rumah yang dia duduk sekarang. Satu. Yang kedua, yang lebih sedih lagi, dia samannya ayah tak kurang daripada 8 juta. Sebab apa? Sebab adalah isu-isu apa benda dia tarik balik harta. Tapi tuan-tuan, ayah ni walau macam mana pun dia tetap sayang anak. Tu sebabnya tuan-tuan, jangan kita ni fikir untuk kita, kita kena fikir orang lain sama. Kita ada nafsu, tak boleh hidup tanpa pasangan. Bagaimana ayah kita? Ada dia pula dia kata ayah ni kahwin sebab nafsu. Tak tuan-tuan, dia nak teman je. Satu. Yang kedua dia kata orang perempuan tu nak harta. Orang perempuan tu bukan orang miskin, dia pun ada harta. Jadi kadang-kadang tak apalah, itu rezeki masing-masing. Oleh sebab itu jangan kita ni pertikai sangat. Kadang-kadang kita menghasut anak kita, jangan sayang kepada madu ataupun kepada mak nombor dua. Orang kata apa, isteri ayah nombor dua. Jangan tuan-tuan. Kita mengajar anak untuk berpecah. Jangan. Suruh dia menghormat macam biasa. Kalau kita tak mau nak tegur dia, tak apa. Kita jangan tegur. Ini untuk orang perempuan lah. Kalau orang orang lain, apa ni? Kalau orang lelaki dia tak ada masalah. Memang dia setujulah kan. Fakana minal hikmah tahrimuha alaihi ri'ayatul hurmatul ab. Kenapa Islam mengharamkan perkahwinan itu? Kerana nak jaga kehormatan seorang ayah. Summa inna tahrimaha alaihi ala ta'bid. Tengok, pengharaman itu haram sampai bila-bila? Sampai bila-bila? Maknanya tidak boleh kita ini tuan-tuan nak kahwin dengan bekas isteri ayah setelah ayah meninggal. Tak boleh. Hukumnya tetap haram. Litta'bid. Bila litta'bid ada perkataan haram sampai bila-bila, maknanya kita boleh bersalam dengan perempuan itu. Maknanya mahram dengan kita. Tapi kalau tak haram dengan kita, haram selama-lamanya, tak boleh. Sebagai contoh, adik ipar, tak boleh salam. Sepupu, tu tak haram, dia bukan haram takbid, bukan haram muakkad. Haram sementara pun tidak, haram selama-lamanya pun tidak. Sepupu, dia boleh kahwin, kita boleh kahwin dengan dia. Tak ada masalah. Sepupu isteri, lagilah kita boleh kahwin dengan dia. Nah? Baik. Yang kedua, ibu. Ni tak boleh cakap apalah. Seperti ibu juga, mak kepada ibu. Wa in alat min qibalil ab awil Sama ada sebelah mak atau sebelah ayah. Kita mak saudara lah. Mak saudara sebelah mak punya adik-beradik belah perempuan. Ataupun belah atuk belah nenek. Begitu. Semua tu haram kita berkahwin dengan mereka. Bila haram, maknanya dia adalah mahram kita. Yang ketiga, al-bint. Anak perempuan. Samalah cucu perempuan. Ya, seterusnya ke bawah. Daripada keturunan anak kita tu, kita tak boleh kahwin dengan dia. Tak boleh kahwin maksudnya tidak ada masalah. Tengok pun tidak bernafsu kita ni. Kalau tengok apa nama, tengok anak kita. Tapi yang tak faham ni macam mana boleh berlakunya sumbang mahram. Itu yang pelik. Dia panggil keluar daripada fitrah yang Allah dah sebut. Fitratallahi lati fataran nasa alaiha la tabdida li khalqillah. Allah dah bagi fitrah dah baik dah. Kita ni tengok anak perempuan tak bernafsu je kita. Tapi ada orang bernafsu sampai dia rogoh anak. Na'udzubillah min zalik. Hal lebih teruk lagi, tuan-tuan dan puan, berzina dengan anak. Anak pun setuju, bapak pun setuju. Na'udzubillah. Ini harap-harap tak berlakulah di negara kita Malaysia. Tapi di luar negara, dah berlaku. Benda ini tidak ada masalah. Yang penting mereka happy. Ini yang diorang buat. Ini LGBT nak apa semua tu. Pelik, tuan-tuan. Al-Ukhs. Adik-beradik perempuan tak boleh kita kahwin juga dengan mereka, tak boleh kita kahwin dengan mereka. Syaqiqah, sama ada adik-beradik daripada mak dan ayah, atau belah ayah saja, atau belah ibu saja. Yang penting ada keturunan min sulbil ab atau sulbil sama ada daripada ayah atau dari mak. Bila adanya, maka dia panggil apa, adik-beradik kita lah. Tapi kalau ayah kita kahwin dengan perempuan yang ada anak, dengan janda yang ada anak, dengan janda tu, janda tu mak kita lah.
mak tiri kita. Maka haramlah kita kahwin dengan dia. Anak perempuan tu dengan orang perempuan lain, dengan lelaki lain boleh tak? Katakan saya kahwin, saya kahwin. Ayah saya arwah dah mati dah ayah. Bagi contoh orang dah mati senang. Arwah ayah tu katakan dia tak dihidup dah sekarang ni, dia kahwin seorang lagi. Kahwin dengan janda anak empat. Anak empat pula tu, anak empat-empat orang anak tu semuanya anak perempuan. Sama umur dengan saya. Boleh tak saya kahwin dengan perempuan tu? Ha? Haji kata tak boleh. Ada kata boleh. Ha, ni khilaf pula lah. Sekarang ni mudah nak tahu ni macam mana. Macam mana kita nak tahu boleh tak boleh ni tuan-tuan? Sekarang ni ayah kita, budak perempuan perempuan tu daripada janda yang ayah kita kahwin tu, mak tiri kita tu, dia ni ada empat orang anak daripada lelaki lain. Apa kaitannya dengan bapak kita? Apa kaitannya dengan mak kita yang orang kata apa, mak betul kita, bukan mak tiri, mak betul? Ada tak? Ha? Tak ada. Pangkau. Bapa dengan budak-budak tu, empat orang tu, tak ada. Pangkau. Maka dia tak ada hubungan dengan kita lah. Dengan ayah kita pun tak ada. Cuma dia haram, haram kerana kahwin dengan mak budak tu, mak tiri. Maka budak empat orang tu dengan bapa tu dikira sebagai mahram. Betul tak? Macam kita dengan mak tiri lah. Mereka dengan bapa tiri. Tak boleh kahwin sampai bila-bila. Sebab dia dah kira musaharah, duduk sama-sama dah, tak ada apa dah. Kahwin ni dah tak boleh nak cakap apa dah. Manakala kita dengan adik-beradik ataupun anak mak tiri kita, kita orang Melayu panggil apa? Apa? Adik-beradik anjing. Ya betul. Ya betul. Dia tengok adik apa, dia panggil adik-beradik anjing. Ya betul ji. Lama kah kena gam aku lagi. Apa dia panggil apa? Betul tu? Betul tu? Adik-beradik anjing. Tukarlah adik-beradik kucing ke, ya Allah ya Tuhan. Buruk benar bunyi. Adik-beradik. Maknanya mereka tu dengan kita bukan adik-beradik. Betul? Itu sebabnya dia, mereka ni boleh kahwin. Macam Datuk Yusuf Aslam. Dia kahwin dengan isteri dia. Tak? Lepas tu kalau tak salah-salah, isteri dia ada anak daripada suami yang lama. Anak dia tu, anak dia. Tapi dia buatkan rumah asing. Rumah sebelah tu dia buat satu banglo lain pula. Tengok. Dia kata dia, sebab dia tahu hubungan kan. Hubungan nanti dah tua, jadi susah nanti. Apa dengan anak-anak dia lelaki macam dengan Yusuf, Samsul Yusuf apa semua kan. Maknanya dia tahu hukum. Tu penting. Walaupun itu dikira macam adik-beradik jugalah. Dia panggil adik-beradik kucing tu. Jalan lah. Kan? Duduk serumah makan sekali. Tapi dalam bak aurat kena jaga lah. Ustaz, susah tu ustaz. Itu tak apalah, Datuk Yusuf Aslam dia kaya. Kita orang miskin ni kena jaga juga bang. Dalam rumah pakai tudung macam biasa lah. Dia kena pakai tudung macam biasa. Dia anak mak kiri kita, dia tetap duduk rumah ayah kita. Sebab tu anak ayah kita juga dia panggil. Tapi bukan adik-beradik kita. Tapi dia tu perempuan, kita lelaki. Kita kena jaga aurat kita, dia kena jaga aurat dia. Dia kena pakai tudung dalam rumah. Ustaz, payahlah ustaz. Apa Islam susah sangat? Tak boleh ke cari jalan boleh-boleh sikit? Ni masalah dia. Nak cari boleh tu yang payah sikit tuan-tuan. Sebab dah mahram, tak boleh buat apa. Sama macam bibik lah. Bibik. Dia bekerja dengan kita, kena pakai tudung tak? Dalam rumah. Tuan-tuan? Pakai tudung. Tak boleh sebab dia bukan mahram kita. Ustaz, Allah bibik je pun. Berapa ramai dah kahwin dengan bibik? Betul. Hak saya jumpa dekat dua orang lah. 5 tahun kerja. Isteri dia pun pelik. Kenapalah setia betul dia nak duduk ni? Gaji tak naik-naik. 600.5 dulu, kini dan selamanya. Rupanya nak naik apa, dah suami dia. Kejap-kejap balik tengok suami dia ada kat rumah dah. Dia tak tahu, lepas 5 tahun baru dia tahu yang orang kata apa, pecah jugalah. Dia tu macam mana pun memang pecah jugalah. Isteri dia datang jumpa, kata ustaz macam mana ni, suami saya punya taste pelik betul. Saya kata okey lah tu, dia minat kat bibi. Allahuakbar. Bunyi bibik teruk bukan apa. Tu apa, kilat ke apa tu? Dia minat kat bibik. Dia minat kat bibik, dia kahwin bibik. Sekurang-kurangnya mungkin puan balik lambat, dia duduk berduduan rasa tak selesa. Memang tak boleh. Maka dia pun kahwin. Oleh sebab itu baguslah dia kahwin sekurang-kurangnya.
dia tak buat benda-benda haram. Maknanya dia tak berzina. Ada orang dia berzina terus, dapat tangkap, dah berduduk dah 5-6 tahun duduk berduaan, tak kahwin, tanpa ada hubungan apa nama suami isteri, berzina, na'udzubillah. Ha, maka tu sebabnya kalau tak ada perasaan gitu, baik wah, tetap tutup aurat. Dulu masa ingat, masa bibik saya datang, mana daripada mana dia tu, tak ingat, jauh. Masuk-masuk rumah hari pertama tu pakai tu, hari kedua dia buka tu. Saya masuk lari keluar balik. Dia pun pelik. Bapak, kenapa keluar? Dia tengok saya lari keluar kan. Kata bibi, pakai tudung bibi. Kenapa? Dia pun masuk. Ya, masuk apa? Saya pun masuk tu, rumah saya pun sampai masuk. Masuk dalam, kata, "Bik, kenapa kamu buka tudung?" "Aduh, saya kan sudah tua. Jadi, enggak apa," gitu. "Kata boleh bibi, haram bibi." "Enggak, ustaz saya kata enggak haram." "Saya pun ustaz bi." "Enggak, saya ikut ustaz di sana. Ustaz di sini enggak pakai." Kurang asam betul dia. Aduh, aku kata sama je bi. Dia berdegil tak nak. Lah kali dia buka juga tu. Lah kali tuan-tuan puan-puan lama juga nak boleh dia pakai ni tuan. Tak mau ikut cakap. Saya kata sampai cakap dia, "Kalau kamu tak pakai juga bi, tahun lepas ni saya tak mau sambung nak kontrak kamu ni. Susah saya walaupun kamu tua kamu tak mau ikut cakap saya." Dia macam-macam lah. Pandangan dia luar biasa je tuan-tuan. Ha. Dia pergi hantar anak saya pergi kat tadika pakai seluar pendek. Penin apa ni, hok yang jaga, hok jaga tadika kata, "Eh, kamu ke mana apa pakai seluar pendek?" "Ya, enggak apa, yang penting pakai seluar." Kamu duduk rumah ustaz, kamu pakai macam ni, ustaz tak bagi ni." "Hai, enggak apa, ustaz aku kata enggak apa." Dia duduk main ustaz dia gitu. Aduh, saya dapat tahu apa nama ni lah, sekolah bagi tahu kata, "Ustaz, pakai seluar pendek ustaz." Aduh, pening kepala. Memang lepas tu, lepas 2 tahun dia sakit dada, pergi cek-cek jantung dia ada masalah, hantar terus tuan-tuan. Sekarang tak tahu apa cerita. Macam-macam orang tuan-tuan. Bukan semua orang boleh dengar pandangan kita. Baik. Tu dia beradik. Ha. Yang kelima, al-ammah, mak saudara. Ukhtul ab, adik beradik ayah. Orang Arab dia bezakan tau. Kalau ammah iaitu adik beradik sebelah ayah, tu panggil am. Kalau am, bapak saudara belah ayah. Kalau ammah, mak saudara sebelah ayah. Ha, dia panggil ammah. Ha. Adik beradik sebelah ayah sama ada daripada ayah dan ibu, sama satu mak ayah, ataupun belah ayah ataupun belah ibu. Yang penting belah bapak dia lah. Bapak dia pula, atuk dia kahwin dua. Ha, gitu. Semua tu mak saudara. Yang keenam, al-khalah. Adik beradik, khal atau khalah ni, dia belah mak. Ha, bila sebut, khalati, hadihi khalati, ini mak saudara aku. Mak, bila sebut khalati, mak saudara sebelah mak tu. Tahu dah. Khalah dengan khal. Ya? Belah mak, adik-beradik belah mak, atau belah mak tu, ataupun yang dia kata belah mak, seibu sebapa, atau sebapa atau seibu. Seterusnya yang ketujuh, banatul ukht, adik beradik, anak-anak perempuan daripada lelaki, adik lelaki dia panggil. Anak saudara lelaki. Anak saudara daripada anak lelaki. Adik lelaki. Anak saudara daripada anak saudara kita daripada adik lelaki kita. Ha, tu. Tak boleh kahwin. Anak saudara lah. Tu ni panggil anak saudara betul. Bukan anak saudara sabit. Ha, orang Kelantan dia panggil sabit. Sabit ni disabitkan kerana isteri kita. Ha, tu sabit. Ha? Itu apa ni, haram sementara tu. Kita boleh kahwin dengan dia. Setelah dengan isteri kita dah tak ada hubungan. Yang kelapan, banatul ukht. Anak-anak perempuan daripada adik-beradik perempuan kita. Ha, tu anak perempuan daripada adik-beradik perempuan kita. Maknanya anak saudara perempuan daripada adik-beradik perempuan kita. Ha, itu tidak ada masalah. Sebab kalau nak pergi Mekah, mahram kita itulah boleh jadi mahram. Ini semua dia boleh jadi mahram kita. Ya. Kita boleh jadi mahram mereka. Bukan dia boleh mahram kita. Kita boleh jadi mahram mereka. Ha, cuma adalah sebab-sebab tu tuan. Dia panggil apa? Wal hikmah fi tahrimi zawaj ha'ula'il qaribat zahirah.
Kenapa kita diharamkan kita kahwin dengan semua yang perempuan-perempuan, yang 8 orang perempuan ni disebut dulu? Pertama, afal insan ar-raqi tambu fitratahu an syahawat an ishtiha al-jinsi limisli ummihi wa au ukhtihi au ibnatihi. Kebiasaan orang yang sahih, orang yang normal, dia tidak akan minat kepada mereka semua ni. Mak dia tak ada, dia peluk cium pun tak ada nafsu, tuan-tuan. Semua tu yang saya sebutkan tadi, 8 orang tadi. Yang kedua, inna syariah law lam taji bi qat'i tamak fihin lakana al-khatar mutawaqqi'an 'ala al-alaqah baina ar-rajul wa bainahunna li wujudil khulwah wa shiddatil ikhtilat. Kalaulah Islam benarkan kita kahwin dengan mereka yang 8 orang tadi, susah hidup kita, tuan-tuan. Susah. Duduk dengan mak pun susah, takut kena takat khalwat. Duduk dengan anak takut kena khalwat. Oh, menyusahkan. Jadi Islam tak mengharamkan kita duduk bersama dengan mereka. Jadi dia, mereka ni mahram kita. Ni nak sebut mahram. Mahram maknanya mereka dia adalah diharamkan kat atas kita kahwin dengan dia. Mahram. Ramai lagi yang sebut muhrim-muhrim ni. Muhrim ni dalam ihram. Saya muhrim ni dalam ihram. Tu kena biasa-biasakan. Yang ketiga, inna baina rajul wa baina haula'il qaribat atifah qa'imatun mustaqirrah. Selalunya orang dengan orang-orang yang 8 tadi, kita dengan 8 jenis perempuan tadi, perasaan kita tu perasaan bukan ada cinta tapi sayang selama-lamanya. Dia sayang sebagai seorang anak, sayang sebagai anak saudara. Lain, tuan-tuan, kita peluk anak saudara kita pun lain. Kita sayang dia macam sayang anak kita lah. Dia punya atifiyah, perasaan dia. Sebab dia daripada darah daging kita. Tu buat pelik lah, tuan-tuan. Bila orang dia boleh rogo anak saudara, saya tak boleh masuk akal, saya tak boleh nak terima, otak saya tak boleh terima. Sebab normal kita ni. Orang yang tak normal, dia boleh terima. Orang yang tak normal, dia boleh lelaki dengan lelaki. Orang yang tak normal, boleh perempuan dengan perempuan. Itu orang tak normal, dia kena pergi check doktor. Inna hadhil atifah fitriyah baina rajul wa qaribatihi allati dzakarna wal qa'imah al hanan at wat awi tawqir yajibu ibqa'uha haratun qawiyah. Perasaan-perasaan sayang seperti itu mesti diteruskan. Sebab apa? Sebab perasaan itulah yang akan menyebabkan kasih sayang itu bertambah. Jadi masa kita susah, mereka lah akan tolong kita. Masa kita sakit, dia orang akan pegang kita, dia orang akan angkat kita, dia orang akan basuhkan najis kita. Ini semua ni, tuan-tuan, mak kita, mak saudara kita. Jadi semua tu yang bukan mahram, mereka ni tak malu. Kalau mak kita sakit, siapa nak basuhkan dia? Kalau kita semua anak dia lelaki pun, tak salah kita basuhkan najis mak kita. Tak? Orang kata, ustaz, Allah kan nak macam mana ustaz nak buka? Malulah ustaz. Mak kita, masa kita sakit dulu, dia lah yang jaga. Hatta masa kita sakit dulu, tak ada malu. Tu sebab antara suami dan isteri pun tak malu. Kadang-kadang iyalah nak malu macam mana, keluar anak 5-6 orang dah tak malu dah. Tapi bila kita sakit, dia terasa malu dia. Ustaz Haslim Bahrain sakit tu, dia kata, ya Allah Syekh, dia kata semenjak anak sakit, dia kata bertambah sayang kepada isteri. Sebab 4 bulan tak keluar hospital, tak keluar daripada, duduk atas katil, dia berok ke kencing ke dalam pampers, isteri yang tolong bersihkan. Tu sayangnya isteri pada kita. Tapi dia kata tu, dia tanya, dia kata, sejauh mana aku pula, saya ni, maknanya dia sebagai suami, kalau isteri dia sakit, boleh tak dia nak basuhkan najis? Isteri dia tak terasa. Kita, dia kata, ya Allah Syekh, dia kata betul lah, Allah ni maha adil. Kalau kita tak sakit, kita tak tahu. Tapi bila kita sakit baru kita tahu. Bila kita tu ingat, bila sakit ni kita pakai pamper, bila berak tu macam kita berak biasa, sekali keluar skelo tu lah. Dia ingat macam tu. Dia kata, mesti kalau aku berak pakai pamper. Dia tak nak pakai pamper, tapi tak boleh bergerak. Doktor suruh pakai pampers. Dia sleep this. Dia tak fikir, kalau aku berak ni macam mana ni, mesti terkeluar tai ke. Rupanya tak, bila sakit tu, tuan, dia makan tak lalu. Bila makan tak lalu, kita pula makan makanan-makanan sihat, dia keluar sikit je, keluar betul-betul kat lubang. Jadi bila isteri kita buang pampers tu, cuci kawasan lubang tai je, lubang najis tu, di situ cuci. Dia tak merebak sampai ke pipi punggung pun tak ada. Dia duk mikir logiknya begitu, rupanya tidak. Allahu Rabbi, tuan, hebat Allah Ta'ala ni. Kalau kata dia terkeluar macam tu, tuan-tuan, lari bini kita tak sungguh. Tapi tak keluar 4 bulan sampai kata nak berak ke, dia segan tu. Dia kata, ya Allah, aku nak berak saya segan tu, takut, ya Allah, kesian ke isteri kena. Tapi dia kata dah sakit, berak juga.
Pakai pampers. Dia kata pengajaran yang cukup hebat yang Allah bagi. Allah Rabbi. Hebat tuan-tuan. Tapi kita macam mana jaga isteri? Patut kena gitu juga lah. Maknanya kalau dia sakit, kita boleh buka juga. Mak kita sama juga. Masa kita sakit, dialah yang apa, kalau kita demam lah, dia bukanya baju kita, seluar kita, dia apa, sejukkan tu. Dia panggil apa? Sejuk. Dia tus. Apa? Bukan tus. Apa? Suam. Tuam. Tuam. Ha, tuam. T-U-A-M. Tuam. Ha, dia tuamnya kita tengok. Mana? Mak kita sakit gitu juga. Allahu Akbar tuan-tuan, kau dapat. Ha, tu. Tapi arwah ayah saya, dia minta, dia tak nak. Dia minta dengan Tuhan, ya Allah, aku tak nak mati dalam keadaan menyusahkan anak-anak. Dia minta sungguh, tiap-tiap malam minta. Sampai kita kata, bagilah peluang anak-anak jaga ayah pula. Tak nak dia. Dia minta memang Allah makbulkan. Dia mati mengejut. Dia mati kena heart attack. Dia sakit. Tapi dia tak nak anak basuh taik dia. Dia tak nak nanti anak masa basuh tu, duk hina dia. Oh, busuk taik bapa. Dia tak nak gitu. Dia tak nak anak berdosa. Dia mesti ada perasaan busuknya. Ha, gitu memang ada. Tapi tuan-tuan, Allah tu maha sayang dia. Allah ambil, makbulkan doa dia. Dia mati, tak ada menyusahkan orang. Ha, jadi, tu rezeki masing-masing lah. Ada yang Allah bagi dia sakit. Anak-anak ada peluang untuk mengambil keberkatan. Dapat buat yang terbaik untuk ayah. Saya tak sempat. Saya tak dapat benda tu. Yang kelima, innan nasal min haula'il qaribat yaghlib ay yakuna dawiyan dha'ifa wa idza kana fi fasilati syakhsin 'uyubi jismiyah aw aqliyah. Kata Dr. Yusuf Al-Qardawi, kalau kita kahwin dengan anak, dengan adik kita, dengan keturunan kita satu genetik ni, kata kalau kita kahwin dengan jenis kita ni, keturunan kita ni, anak yang bakal lahir akan sakit. Ha, selalunya begitu. Ini mainan orang sains ni, orang biologi kan, dia buat kajian-kajian, mungkin genetik ni campur dengan genetik yang sama, dia akan disakit. Saya baca bab kucing tuan. Saya sekarang ni tengah bela kucing. Eh tuan-tuan, murah rezeki tuan-tuan jaga kucing ni. Nah. Saya dulu dah patah hati dah bela kucing. Yang ni yang saya cerita pada masa forum dengan depan Tuanku Sultan Selangor. Yang mula-mula tahun 2011. Yang Tuanku cerita gelak dia, suka dia dengar. Tu yang dapat pingat dengan dia tu. Ha. Dia bagi pingat, happy dia tuan-tuan. Sebab cerita bab kucing. Saya sedih sebab kucing saya tu. Masa tu saya bela kucing. Beli RM500. Kucing baby kecil. Dia panggil kitten apa, Persian, 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 Persian. Bulu tebal. Ah, Parsi. Oh, Haji lagi bagus, senang. Susah aku nak sebut Persian, Persian. Apa ni, Parsi. Jadi saya ni tuan-tuan, belalah kita ni anak-anak kecil ke anak masa tu. Kita tu buang tahi dia apa semua kan. Orang yang jual ni dah bagi tahu, jangan bagi dia kahwin dia dengan kucing luar. Dia mesti pergi kat pet shop, pergi kat kawasan tempat klinik pet ni, dia ada kahwin kan. Kita bawa jenis kita ni kahwin dengan jenis dia. Dia tak boleh. Dia tak boleh kalau Persian dengan Maine Coon, tak boleh. Lemak dia punya ni, dia punya ni jadi gosok. Dia tak elok. Tu buat yang mahal-mahal, yang sampai 15,000. Saya baru tahu yang ada yang 20,000. Baru ni saya jumpa ada seorang sahabat ni beli tu kan. 28,000 kucing. Saya tengok je lah. Tengok memang cantik tu. Muka tu terkeluar gitu. Apa muka terkeluar. Pipi apa dia punya bulu tu terkeluar, mata ke dalam. Cantik lah, ilah Allah. Tapi dia ada pasport. Ukraine, pasport Ukraine. Dia ada pasport bang. Lepas tu dalam buka pasport tu, dia ni keturunan mila. Mak dia juara, bapak dia juara. Persian apa ni? Persian. Oh dia ada. Sampai dia Persian apa pula? Dia tak bercampur-campur. Ah, tu dia punya keturunan. Ish, Allah buat binatang macam tu juga. Saya pun duk baca. Saya kan duk baca bab kucing ni. Jadi tapi sayangnya waktu saya terpaksa bagi pada kaki tangan dekat UKM. Sebab saya tak tahu kali pertama bela kucing kan. Dia lah Allahu Akbar. Dia berguling-guling tu, maksudnya nafsu dah membuak-buak. Kita tak tahu. Jarang kita tengok manusia berguling-guling. Kenapa ni? Nafsu. Tengah naik nafsu, dia kata tak ada, jarang aku jumpa gitu. Kita mana tahu, tak pernah bela kucing. Selalu bela kucing
pilihan gitu. Kita pun lepas gitu lantak muat dia apa tak tengok balik-balik bergandung dah kan. Ini kita dalam rumah tak boleh kena kurung. Oh ya Allah lari. Lah kali bibik dia buka tingkap dia lari keluar. Dia lari keluar tuan-tuan, rupanya dia telah berzina dengan kucing luar. Oh, waktu saya balik dapat tahu dia mengandung tuan-tuan. Mengandung tuan-tuan, muntah ke macam mana saya tak ingat lah. Tapi pergi cek tu kembung perut. Pergi cek doktor, eh mengandung ni. Tahniahlah Encik Izhar. Tahniah, benda anak zina lah. Sedih lah hati saya pecah, saya bagi sedekah tu. Tapi betul, saya bagi sedekah pada kawan dekat UKM tu. Anak keluar cantik lah. 6 ekor, 3 cantik, 3 lagi tak comel. Ikut anak bapak dia tu. Saya tak mahu tengok, benci saya tengok tu. Dia ikut bapak jalanan tu yang merogol perogol. Lepas tu yang mak ni mati. Mati dia jadi sakit. Ha, yang ni yang baru ni saya ambil lain sikit. Ha, ini dia terjaga dengan baik lah. Saya nak sebab dia belum lagi apa, belum lagi berterangsang ni, baru umur 6 bulan. Jadi sebelum tu saya kena fikirkan sesuatu macam mana nak buat. Tengah pergi mencari siapakah bakal suami, bakal menantu saya. Tapi tuan-tuan, ya Allah, kucing ni tuan-tuan, rupanya dia kalau dia ada anak, berterabur anak kan, dia anak ramai, kucing ni. Berterabur, dia tak tahu daripada mana mak lah, dia terlupa lah. Tapi kalau dia dah tua, dah besar, ni dah balik, yang ni dah balik, yang ni bapak dah balik. Ni kucing ni yang berdina dah balik, dia jumpa, bapak cium dia, tak nak dia. Oi, ni keturunan aku, pun tak nak. Dia takkan bersama ataupun bersegama dengan keturunan dia walaupun daripada ibu mana-mana tu. Oh tu hebat tu. Saya baca saya kata masya-Allah Allah buat tengok binatang takkan ambil keturunan dia macam mana manusia boleh buat pada keturunan dia. Oh masya-Allah tuan-tuan. Itu satu ilmu lah. Sekarang kita kaji baru kita tahu Allah ni maha hebat. Dia jadi binatang pun ada dia punya fitrah dia. Jadi kita tu bab Allah tak bagi kita kahwin dengan adik-beradik keturunan ya, yang sama dengan kita. Yang terakhir, innal mar'ata fi hajatin ila man yukhasim anha wa yahmi masalihha inda zawajiha. Allah cantik. Allah dia haramkan kita kahwin dengan mereka yang 8 orang tadi. Sebab apa? Sebab perempuan ni dia perlukan teman bila katakan suami dia tak ada. Siapa nak teman dia? Anak dia. Anak lelaki. Siapa nak angkat dia? Anak lelaki lah. Jadi itu sebab Allah buat tu cantik. Tak ada tak ada ayah, abang ada. Jadi itulah hubungan yang perlu diteruskan. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, pada pertemuan akan datang kita akan bincang al-muharramat bir-ridha'ah. Wanita yang diharamkan disebabkan apa? Disebabkan susuan. Ini kita bincang. Susuan ni ada yang susu dekat dada, ada yang susu pakai botol, ada yang dia macam-macam sekarang. Jadi insyaAllah kita bincang sebab saya nak jawab soalan. Ada soalan masuk ni. Baik. InsyaAllah kita sambung pada minggu bulan depan. Berhubung tajuk Al-Muharramat Bir-Rada'ah. Ada soalan tu? Sebelum saya baca soalan yang masuk. Apa? Okey. Sekarang ni ada beberapa isu perkahwinan. Bagaimana kalau katakanlah bapa ni berkahwin tapi dia tak dan jima dengan mak tiri tu? Adakah dikira mahram ataupun tidak? Di sini tuan-tuan dan puan, kita kena faham. Kalau katakanlah dia berkahwin dengan ibu itu, ada para ulama menjelaskan perkahwinan itu kekal haram berdasarkan aqdu, akad. Ini satu pandangan ambil kepada akad perkahwinan. Satu pandangan pula mengatakan dia tidak menjadi haram kerana tidak berlakunya persetubuhan. Jadi itu merupakan pandangan ulama. Walau bagaimanapun kita kena balik kepada apa yang dijelaskan oleh Mahkamah Syariah berhubung tentang isu ini. Sebab benda ni ramai orang boleh cakap juga, dia kata tak apa, saya tak bersetubuh pun. Tapi macam mana pun mesti ditentukan oleh mahkamah. Assalamualaikum ustaz.
Suami saya kena strok dan sekarang lumpuh separuh badan. Adakah boleh saya sebagai isteri membantu beliau untuk berwuduk? Bagaimana dengan sentuhan antara kami? Mohon pencerahan Ustaz. Memang betul. Dalam mazhab Syafi'i, aula mastumun nisa, sentuh orang perempuan batal wuduk. Termasuklah isteri. Kenapa nisa tu termasuk isteri? Kerana isteri itu orang yang kita boleh kahwin dengan dia. Kalau tak boleh kahwin, itu mak kita. Itu adik perempuan kita yang 8 tadi. Ha, ini tak. Kita boleh kahwin dengan dia, maknanya dia ni adalah perempuan yang bila kita sentuh, batal wuduknya. Asal. Tetapi bila dalam keadaan keperluan. Sebagai contoh, suami kena strok, nak ambil wuduk tak boleh. Maka tuan-tuan perempuan, siapa nak tolong dia ambil wuduk? Takkan nak ada nurse tolong ambil kot. Mana lebih besar mudarat dia, nurse tolong wudukkan suami kita atau kita yang wudukkan suami kita? Mana lebih afdal? Haji. Kita nak suruh nurse buat ke isteri kita buat? Isteri lah. Jarang orang sebut nurse Ustaz. Boring dah tangan dia Ustaz. Dia mesti isteri. Sebab apa? Ada pandangan ulama khususnya dalam mazhab Hanbali dan sebahagian daripada mazhab Hanafi mengatakan tidak batal wuduk dengan sentuhan isteri. Ada pandangan. Tapi kita dalam mazhab Syafi'i, kita tak pakai mazhab lain, kita pakai mazhab Syafi'i. Bila pakai mazhab Syafi'i, kita lihat dari aspek keperluan. Al-hajah tunazzal manzilatud darurah. Bila dalam keperluan, maka tidak ada masalah. Siapa lagi nak buat kalau bukan kita sebagai isteri? Siapa lagi nak buat kalau bukan kita sebagai suami? Nak tolong suami kita berwuduk, nak tolong isteri kita berwuduk, maka kita lebih afdal untuk wudukkan dia. Jadi sentuhan itu tidak ada masalah, dikira ma'fu anhu, dimaafkan, ya, tidak ada masalah dalam isu ini. Ya, boleh, boleh ambil wuduk. Tadi soalan. Kalau suami sudah bercerai, Macam mana? Bagus soalan Haji ni. Soalan dia gini. Kalau suami isteri itu dah bercerai, ada dua benda lah. Pertama, adakah antara suami dan isteri itu dikira sebagai mahram? Tak dikira sebagai mahram setelah bercerai. Yang kedua, bagaimana pula dengan mertua-mertua? Suami dengan mertuanya, isteri dan mertuanya, mereka dikira sebagai mahram muabbad, haram sampai bila-bila. Nampak? Katakan kita, si Haji Zainal dia kahwin dengan Kak Timah, Hajah Timah. Hajah Timah tu mati, meninggal dunia. Yep. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia meninggalkan ibu namanya Kamsiah. Maka Haji Zainal dengan Kamsiah ini adalah mahram walaupun isterinya ataupun anak perempuannya telah pun meninggal dunia. Sama juga cerita dengan mak kita. Dah bercerai dah, tapi jumpa mak mertua, calam cium tangan juga. Tapi bila jumpa bekas isteri, tak boleh. Salah lah. Kan kita pernah suami isteri. Tak boleh bang, minta maaf banyak-banyak. Semalam ada seorang perempuan tanya saya, "Ustaz, pening kepala lah Ustaz. Bekas suami saya ni, dia mari tengok anak." Memanglah masa kami berhubungan suami isteri dulu, 3 tahun yang lepas, dia duk panggil ai sayang, sayang, dia. Dia. Lepas tu bercerai. Bercerai lah Ustaz. Tak ada rezeki. Tapi sekarang ni jumpa, dia kalau jumpa saya, "Hai dia." Dia lagi Ustaz. Saya geli lah Ustaz. Saya kata, "Kau geli ke kau minat? Kalau minat, jalan je. Kahwin sekali lagi." Tak nak Ustaz. Na'uzubillah. Jangan cakut sebab anak-anak ada kan. Mana tahu. Pernah berlaku kawan saya juga. Orang Bandar Baru Bangi juga. Mana lagi tuan? Muka saya orang Bandar Baru Bangi. Mestilah kawan-kawan Bandar Baru Bangi. Dia ni dulu kahwin dengan seorang perempuan. Lepas tu bercerai. Kerana isteri suami dia kahwin nombor 2. Nampak? Saya dah cakap ke dia, "Janganlah bercerai, sayang. Buat apa nak bercerai? Kan suami kita tu dia sekurang-kurangnya dia kahwin, dia bukan berzina. Ramai mana yang kat luar sana berzina tau. Dia tak bagi tahu pun mak apa isteri dia. Bahkan menipu lagi." Nampak?
ni dia kahwin dengan baik, jangan mencerai saya. No way ustaz. You tak rasa betapa pecahnya hati saya sekarang. Kalau pergi buat bedah, tak nampak hati hancur dah. Dia kata, aduh, marah betul. Dia kata, marah betul. Tak apalah, terpulang pada ni lah, pada puan lah. Nak buat macam mana? It's yours. Maksudnya, terpulang pada awak punya pandangan. Tak apalah, memang bercerai. Saya sedih lah, kawan-kawan, suami. Dia tak masalah, kahwin dia ada nombor dua. Kahwin. Jadi, yang nombor dua jadi isteri pertama. Sebab itu, dia tinggal rumah. The only one. Setelah 6 tahun mereka ini bercerai, masuk tahun ke-7 anak-anak pun dah berjaya, dah belajar, dah apa ni, dah kerja. Akhirnya dia selalu berjumpa. Lepas tu dia pula dengan isteri yang pertama ni ada clash sikit-sikit, lari balik tidur rumah anak-anak. Anak-anak duduk dengan mak dia, bekas isteri dia. Duduk mari makan selalu, duduk minum selalu. Tengok, tak boleh pergi. Kita kahwin balik lah. Ah, okey pula lah. Lah kali itu saya kata, Allah tu maha kaya. Hari ni kita isteri pertama. Lepas 7 tahun, dia jadi isteri kedua. Macam mana? Pelik dunia ni tuan-tuan, pelik. Dia dulu dengan suami yang sama. Isteri pertama. Sekarang dia isteri kedua dengan suami yang sama. Cuma yang kedua tu jadi yang pertama. Yang tak boleh nak tak terima di akalnya, yang pertama tak boleh terima hakikat. Kenapa kahwin balik nombor dua? Dia tak boleh dimadukan. Aduh, pening kepala waktu saya terima. Patutnya kau mengambil hak orang, kau kena terima untuk diambil balik. Faham tak? Jadi kalau ada perempuan macam ni, kan senang hidup. Tapi tak banyak lah, tak ramai yang macam tu. Betul tak? Makcik, betul tak? Tu makcik tak bagi kahwin tu sebab tak jarang yang boleh menerima keadaan tu. Jadi mahram lah. Sampai bila-bila. Nah. Assalamualaikum ustaz, apa hukum suami minta balik duit nafkah yang dia telah bagi kepada saya? Mana boleh boh. Mudah bagi tu nafkah wajibah. Nafkah wajibah adalah kepada isteri, kepada anak-anak, itu nafkah wajibah, wajib bagi makan minum. Dia panggil it'am, makan dan minum. At'am wasyarab. Lepas tu yang kedua, al-maskan, tempat tinggal. Wajib. Tak boleh kita biarkan isteri kita tak ada tempat tinggal. Tak boleh kita biarkan anak-anak tanpa tempat tinggal. Tu dua. Yang ketiga, malbas, pakaian. Pakaian ni wajib beli mengikut uruf. Kalau kita mampu pakaian kita, anak kita harga sekian, harga yang apa ni, RM50, RM60, maka itulah dia. Nampak? Tak boleh kita tak nak bagi. Hukumnya haram. Sebab pakaian itu satu kewajipan. Anak darjah 3 pakai baju darjah 1. Tengok pun tahu dah. Kecil. Ya Allah, kenapa gini? Jimat dia dah. Kalau jimat betul tak mampu tak apa. Tengok ayah tukar kereta. Nak ayah apa ni tukar baju nampak elok. Tapi anak teruk. Maka itu haram. Sebab apa? Dia tidak bagi nafkah. Nafkah bila diwajibkan, tidak boleh diambil balik. Kalau ada lebihan, barulah kepada mak bapak. Ada lebihan, baru bagi mak bapak. Tengok, yang tu wajib lah. Yang wajib yang pertama. Wajib kedua, mak bapak. Kalau mak bapak tu susah, kita kena ambil dia. Tak boleh. Walaupun kita susah, kita tetap kena ambil mak bapak kita. Dalam apa juga keadaan sekalipun. Cuma nak bagi duit tu, mengikut kepada kemampuan. Nah? Assalamualaikum. Ustaz, pohon pencerahan dengan isu sekarang, ada institusi minta setiap ceramah diminta untuk buat rakaman dan live. Tujuan supaya tiada isu yang akan timbul. Bagaimana dengan orang yang tidak datang ke masjid untuk mendengar kuliah tetapi hanya tengok live sahaja? Pohon pencerahan. Ni dia tak mau bagi live agar orang kat sana tak boleh dengar, tak boleh belajar, dia datang sini. Tuan-tuan, kuliah saya ni dah lama dah orang live ni. Budak-budak GSP ni daripada Putrajaya ni tak ada orang dengar. Tak ada orang. Tuan-tuan, nak bagi dia orang ni punya aktif, budak-budak muda ni, termasuklah ni sahabat kita ni. Tapi dia aktif kat sini pula, Al-Kausar. Kau dah keluar daripada geng ke? Jangan keluar jemaah. Dia terus, cuma dia buka, dia sebarkan. Budak-budak muda ni sekarang ni Putrajaya penuh kuliah, tuan-tuan. Penuh kuliah dan orangnya ramai, pakat tua. Bahkan kuliah saya di Putrajaya tu orang Shah Alam pun datang. Orang Shah Alam, orang Dengkil. Ni tadi ada budak mana tu? Ha?
Ha, orang Rawang pun datang. Kita pun tak tahu dia orang ustaz. Nak balik tau. Nak ajak minum tak mau. Nak dia balik. Mana rumah? Rawang tu kan datang kuliah. Sebab kuliah berkitab kan. Buka soalan pula. Daripada Facebook kosong sekarang dah masuk 50 ribu orang. Daripada kamera ni pakai kamera sendiri sekarang ni orang sponsor. Kamera ni baru ni minggu lepas ada dua hamba Allah bagi. Daripada Bandar Baru Bangi seorang, dia bagi 2,100 untuk beli kamera baru. Lepas tu seorang lagi daripada Johor, daripada Singapura, bagi satu set RM4,000. Bagi, dia belikan siap-siap kat Johor, dia hantar kat sini. Nak bagi tahu tuan, dah mula aktif. Dia orang rakam, orang boleh guna, orang boleh tengok dalam YouTube, dalam Facebook saya, alhamdulillah. Jadi tengok orang tengok tu tak kurang. Macam semalam saya di tu di Country High. Penonton untuk tengok live malam tu saja 13,000 orang yang tengok kuliah, kuliah berkitab. Jadi saya sangat menyokong lah. Bukan semua orang sekarang ni dia sempat nak datang ke masjid. Jangan kita buruk sangka orang tak datang masjid ni semua geng kafir lah ke. Tak boleh gitu. Ada orang tak datang masjid sebab dia ada masalah. Isteri, makcik-makcik berapa ramai? Ha, makcik-makcik tu nak datang sangat tapi anak ada 7 orang. Kalau datang tu anak kat rumah nak makan apa? Nah, suami baru balik pejabat, semua tu kena baik sangka lah. Cuma yang ada ke lapangan tapi tak datang, ah itu dia punya rezeki lah antara dia dengan Allah Taala. Jadi tak apalah, bagus rakam ni pun bagus, bukan apa disebabkan titah tuanku saja, tetapi benda ni sangat bagus. Pertama, boleh rekod untuk simpanan kepada pihak surau dan jaminan kepada ustaz tu juga. Bila dia salah cakap, sekurang-kurangnya ada bukti kan. Ha, tak apalah. Dan kalau dia salah, dia perbaiki, tak apa. Benda tu jangan kita ambil benda yang negatif, ambil yang positif saja. Bagus benda ni. Teruskan. Tuan-tuan dan puan. Semalam saya pergi makan ada dekat Ceras. Saya ada taman kawan jemput makan. Saya pergi makan jelah. Jadi budak hak yang apa? Budak yang angkat dipanggil apa? Waiter kan, budak-budak yang angkat makanan ni. Dia seksi sikit tuan-tuan. Saya sampai saya pakai jubah gini putih ni. Seksi. Saya pun minta order makanan tu. Masa mula-mula datang seksi. Kali kedua dia dah pakai kain pula. Dia sarung kain gitu kan. Hilang seksi dia. Lepas tu saya pun pelik. Oh bagus dia respect gitu kan. Habis tu dia kata, "Ustaz, boleh tak bergambar ustaz?" Pulak dah. Ha, boleh, tak ada masalah. Bukan apa ustaz, mak saya cukup minat ustaz kata. Saya nak ambil gambar ni nak hantar ke kampung. Nak tunjuk kata saya bergambar dengan ustaz kata. Ha, silakan, tak ada masalah. Ambillah gambar. Selalunya yang saya sedihnya, yang ambil gambar, yang perempuan-perempuan ambil gambar ni kebanyakan semua kata mak dia minat. Dia tak minat, mak minat. Makcik-makcik semua, ya Allah ya Tuhan. Tengok yang datang semua makcik-makcik belakang tu. Mana anak-anak makcik tak datang? Contoh. Tapi orang muda, okeylah, alhamdulillah. Orang muda lelaki ni ramai. Syukur. Bagus juga. Jauh sikit saya daripada fitnah. Tak? Gitu. Assalamualaikum ustaz. Saya telah terawal sembahyang. Asar. Wah. Situasi, ingatkan telah masuk waktu. Tetapi selepas beberapa jam, baru saya perasan saya solat awal sebelum masuk waktu. Jadi bagaimana dengan solat saya ustaz? Terima kasih. Solat balik lah bang. Semayang sebelum waktu. Kena, kalau dia dah sedar lepas isyak dia sedar. Ya Allah, aku cek tadi aku semayang pukul 4. 1 minit. Asar masuk lewat lagi. Maka dia wajib qada. Tetapi tak berdosa. Sebab dia tersalah. Itu tak apa. Tapi kalau sengaja, hukumnya haram. Contoh ada seorang sahabat kat Putrajaya. Dia tanya, dia ni orang kuliah. Tapi dia kerja kilang. Kebetulan subuh lambat 6 lebih masa satu ketika masa zaman dia tu 6:15 subuh. Jadi dia ni tuan-tuan bas kilang datang pukul 5:45 ke 5:40 gitulah. Datang. Jadi dia kena naik. Bila naik bas kilang sampai ke Bangi ni kata ustaz pukul 7. Memang subuh tu kan nak habis ustaz. Memang selalu sampai beratur ambil punch card apa semua dah habis dah masa. Jadi ustaz, saya tak tergamak lah ustaz. Nak semayang setiap hari semayang pukul 7:30 subuh. Mana dia ni? Bukan gajah lagi, dinosaur dia kata. Dia kata, boleh tak ustaz? Saya semayang pukul 5:30 sebelum masuk subuh.
dengan niat saya semayang awal kerana mengingati Allah Ta'ala. Tak boleh bang, tak boleh ikut sedapmu je, kena ikut. Tak apalah, naik juga bas tu sampai mu semayang lah. Kata, awak tak berdosa sebab tak ada pilihan dah. Tak, naik kereta dia kata tak boleh, memang kena naik bas untuk jimatkan kos. Kalau dia, dia kena naik motor apa semua sebagai, maka dia kodok saja semayang. Cuma dia tak berdosa sebab bukan pilihannya. Tapi kalau dia boleh berhenti, boleh semayang, bas berhenti tapi dia tak nak berhenti, dia tak mau turun, nah tu dia yang berdosa. Nah, jadi dia kena kodok. Salam ustaz, saya berkenalan dengan seorang lelaki. Kami hampir ke jenjang pelamin. Jadi ustaz, lelaki itu adalah suami orang. Apa hukumnya ustaz? Lah, hukumnya haruslah. Takkan nak kata haram pula. Sebab dia bukannya mahram kamu. Betul tak? Harus. Cumanya mengambil hak orang ini ada kesan-kesan tak baik. Jadi macam mana caranya nak ambil hak orang? Pergilah menghadap isteri pertama. Kalau berani. Itu saja. Jadi hukumnya, dia tanya hukum. Apa hukumnya? Haruslah. Nah, tak boleh nak kata haram. Mana dalil kata haram ambil isteri suami orang? Ada tak kak? Makcik? Tak ada kan? Ha, maka terimalah. Ha? Amboi, Haji. Agak-agak lah sama. Kalau isteri dia empat orang, dah memang penuh kota, haramlah hukumnya. Nah, selagi dia tak menceraikan salah seorang daripada empat. Cakap kahwin lebih ni best tuan. Tapi nak buat takut. Saya tengok kawan-kawan saya yang lebih, semua-semua hidup dia orang agak tertekan. Dia happy. Happy sebab apa? Macam-macam perangai dia ada. Isteri pertama perangai lain, dua perangai lain, tiga perangai lain. Tapi dia kata hidup dia tertekan, terkejar sana, terkejar sini, terkejar sana. Jadi baiklah kita happy macam ni lah. Yang seorang alhamdulillah, kalau ada dua syukur. Ha. Yang dapat tiga, lagi-lagilah bersyukur pada Allah Ta'ala. Ha, jadi macam kita, kalau tak ada tu tak payah minta lah. Ha, doa tu tak payahlah sebut, ya Allah tambahkan aku seorang lagi, tak payah. Ha, tapi kalau ada tu panggil rezeki. Saya tak minta. Tapi kalau Allah bagi, nak buat macam mana? I'm, tak ada, no choice. Okay? Berani cakap live ni. Kau jangan main, bini aku tengok ni. Assalamualaikum ustaz. Ni soalan akhir. Ustaz, apakah hukum saya berjima dengan isteri saya sewaktu saya berpuasa 6? Mu pun tanya soalan jima tu kembali. Katalah bersama ke apa benda kan. Tapi memang dia ni belajar fiqh sungguh ni. Orang fiqh tuan-tuan dia kena terus. Kadang-kadang bersama. Bersama ni macam-macam makna. Sebab dia tanya WhatsApp. Jadi saya tak payah saya nak mentafsirkan macam-macam sangat. Berjima tahu dah. Idkhalul hasyafah. Ha, memasukkan kepala zakar ke dalam faraj wanita itu ijma. Jima. Nah, ha. Ketika puasa 6, adakah kafarahnya sama dengan bulan Ramadan? Ha, itu dia. Ha, padahal soalan puasa 6 bila dah habis lama lah. Puan pencerahan ustaz. Tuan-tuan, kalau katakanlah orang itu berpuasa 6. Puasa 6 ni puasa sunat. Kafarah 2 bulan mutataliyah, 2 bulan berturut-turut hanya berlaku pada puasa bulan Ramadan sahaja. Tidak pada puasa-puasa lain, tidak pada puasa nazar, tidak pada puasa sunat 6, tidak puasa Isnin Khamis dan seumpamanya. Maka kalau kata dia berjima pada ketika puasa 6 yang ia dikira sebagai puasa sunat, maka puasanya batal dan dia perlu ganti kafarah. Nampak? Jadi jangan risau, ganti saja pada hari yang lain. Punya lama simpan soalan baru tanya. Nak masuk Ramadan dah bang. Assalamualaikum ustaz, adakah batal wuduk isteri suami sentuh atau cium jenazah suami atau isteri sebab kebiasaannya selepas itu nak lakukan solat jenazah? Macam mana? Macam mana tuan-tuan? Orang Al-Kausar ni macam mana tengok? Cium tak? Yang mencium batal wuduk.
Mana isteri dia dalam mazhab Syafi'i, dia cium suami dia, dia kira suami tu batal lah wuduk sebab dia hidup. Yang dah meninggal batal tahu.